Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, warga kota Pontianak dan sekitarnya. Yang terhormat Ibu Sarifah Marlina Al-Mutahar selaku Asisten 3 Provinsi Kalimantan Barat. Yang terhormat Bapak Egy Rusdi Kamtono selaku Wali Kota Pontianak. Yang terhormat Bapak Rizky M. Purnomo selaku Kepala OJK Kalimantan Barat, dan terhormat Bapak Kapsulani selaku Wakil Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat, beserta undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan yang sangat kita banggakan warga kota Pontianak dan sekitarnya yang mengikuti acara ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini adalah hari peringatan BPR BPRS seluruh Indonesia yang pusatnya diadakan di Bali dan di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah ditempatkan di Kota Pontianak. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini agar masyarakat Kota Pontianak khususnya dan Kalbar pada umumnya mengenal dan lebih dekat dengan industri BPR, di mana BPR di Kalimantan Barat ada 21 BPR yang tersebar di 8 kabupaten, di 6 kabupaten kota, dan ada 5 di Kalimantan Tengah yang menginduk ke Kalimantan Barat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga dengan acara ini tidak ada lagi keraguan tentang industri BPR, karena BPR sama juga dengan bank umum, ya. Sama juga dengan bank umum karena dijamin oleh pemerintah sampai dengan 2 miliar. BPR sama juga dengan bank umum memberikan fasilitas-fasilitas yang sama dengan bank umum, hanya yang membedakan tidak ada lalu lintas pembayaran. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga